Nak pergi cek pompong lah untuk melaut malam ni. Berikut kami sampaikan sebuah pengumuman dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menghimbau masyarakat Natuna untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar agar asri dan menarik. Dan disampaikan juga kepada warga untuk berdiri dengan posisi siap selama 3 menit pada hari Senin 17 Agustus 2020 dari pukul 10.17 hingga 10.20. Duh, bendera kapal lah rusak. Yang tahun lalu pun tak bisa dipakai lagi. Macam mana ya, duit cuma segini, tapi tak apalah demi Indonesia. Tahun sudah kita merdeka, bernenek moyangkan pelaut, merdekakah nelayan kita? Di dingin malam bertaruh nyawa seujung kail, berlomba dengan pencuri, pukat dan cantrang mereka bentang, petatang petenteng mengusir tuan rumah yang malang. Nelayan kita sering terasing di laut sendiri. Kita ingin benar-benar merdeka, Sabang hingga Merauke, laut terjaga. Hingga nelayan kita pun sejahtera.